aku gak ingat yang namanya Ipong. Fancy pants, rich, Megi over here. Kamu asik, Nata. Asik sendiri. Halo guys, dengan Widi Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Welcome back to Yandere Simulator Demo. Okay, so ada satu hal yang aku belum coba fiturnya. Fitur dari Impochan ya. Apakah itu? Mari kita menuju ke sana. Gimana kabar kalian? Sehat? Sorry beberapa hari ini aku tidak ada upload video soalnya aku ini ke acara sangjitnya Keke. Di situ aku ketemu sama Fani, Kak Ani Nurhayani, ketemu aku Dav, ketemu Len-Len. Congrats buat Keke dan Daniel untuk sangjitnya, untuk pertunangannya. Seru banget ketemu dengan teman-teman ya. Aku harap bisa ketemu sama mereka lagi. Alright, sebelum mulai seperti biasa di Senpai Shrine, semoga hari ini gamenya cerah nggak baik. Bau debu rumahku. Aku ingin makan. Aku mau makan apa? Apakah animasinya udah baru? Oke, coba kita beli Tamago Kake Gohan ya. Oh, animasinya masih kaku. Well, mungkin aku belum download update terbaru, but ya, kita udah sarapan. Ya, kasihan si Ayano bertahun-tahun tidak dikasih sarapan. Oke, so kita akan langsung berangkat ke sekolah. Okay, so ini adalah di weeknya Amai, ya, di minggunya Amai, dan aku ingin mencoba bounty, ya. Ini adalah fitur yang selalu aku skip kelupaan mulu, dan akhirnya sekarang keinget, ya. Okay, aku nggak tahu apakah di minggunya Osana dan di minggunya Amai itu bounty-nya berbeda, tapi aku coba aja di minggunya Amai, ya, karena kan minggunya Amai kan yang highlight dari demo, ya, dari simulator sekarang ini. So, ya, Ryuto Ipongo berjanji kepada orang tuanya kalau dia tidak akan bermain game di sekolah pada jam 5. Jadi aku harus mengirim si Infochan foto Ryuto lagi main game di HP-nya sebelum jam 5. Nanti kita dapat 25 info point. Oke, akan aku accept. Aku terima Infochan. Oke, kayaknya langsung aja kali ya. Ryuto Ipongo. Ryuto-chan, Ryuto-kun, doko ni imasu ka ne? Dimanakah kamu, Ryuto Ipongo? Ryuto Ipongo namanya lucu banget ya. Di sini ada yang namanya Ipongo. Kalian namanya Ipongo? Lucu banget, Ipongo. Kayak the Pongo. Lucu banget kalau di lidahku Ipongo, Ipong, Pong, Pongo, Ipongo. Ada nggak di sini namanya Ryuto Ipongo? Karena tau udah main bertahun-tahun yang dari simulator udah ingat. Ya aku gak ingat yang namanya Ipong. Ryuto. Dapet nih. Nah aku kirim ya. Send. Nah loh, Infochan. Ini dia main game. Ini kan Ryuto Ipongo. Nah ini ya si Ryuto Ipongo. Diam-diam naksir pipi osu. Sebelahan gak sih? Oh cute. Berduaan lagi di sini. Lucu banget. Berduaan mulu. Aku tahu apa yang kau perbuat. Oke. Foto dia diam-diam gini ya. Gini bukan? Nah, bounty complete. Kamu dapat 25 info point. Gitu. Main apa sih? Kelihatan gak sih? Apa itu? Main game apa itu? Gitu doang. Alright, apakah ada bounty lagi? Bounty. Ada bounty lagi gak? Udah selesai. Oh, per hari satu. Per hari cuma dapat 25 poin. Oh ayolah Infochan, janganlah kau pelit-pelit, kita ini kan bestie. Bestie itu kasih poinnya banyak-banyak lah. Misi-misi aku cuma mau buang sampah. Oke, misi-misi. Aduh anggota OSIS, wow, aku sedang melihat makanannya si Amai. Enak banget. Enggak kok, aku kesini gak mau ngeracun makanannya kok. Bener deh. Cepet. Yes. Oke, Amai. Mana Amai? Oke, apakah akan ada reaksi berbeda karena ada sampah? Loh? Oh ya, udah sampah kan? Udah kotor kan? Yikes. Nggak ada komentar apa-apa. Tempatnya kotor tuh kalian nggak peduli.
Kalian tidak mempedulikan kebersihan dapur? Kalian cuek dengan sampah di sini? Kalau aku lapor ke guru BK, ngaruh nggak? Aku penasaran. Bu, si Amai bikin kotor dapur. Neglecting cleaning duties. Nah, kita bisa ngelaporin. You're telling me that she created a huge mess in the home ec room and didn't bother to clean it up. How irresponsible and disappointing. As well, I have a chat with her today. Ew! Walaupun kuenya imut sih. Ew! Ew! Gak lama lagi guru BK akan datang. Gak lama lagi kalian akan dimarahi guru BK. Ew! 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 Kew! Kew! Oh gitu. Jadi kalau dapurnya diberantakin, kita bisa ngelapor. Kita bisa cepu ke guru BK. Bener-bener ya. Tolong ya, hal jelek di video ini jangan ditiru, oke? Okay? Bau! Wuff! Eh, jangan makan di situ. Jangan makan kue di situ. Ya, itu bau. Dia masaknya tempatnya banyak sampah. Ew! Ew. Oh, Rai Baru, kamu gabut banget di sini. Oh, you look so pretty, girl. You look so pretty. Oh iya, si Osana di sini ceritanya udah aku jodohin ya. Dia matchmaking ending. Coba deh kita ngedance ya. Sekali-kali kita olahraga. Give me your love. Give me your love easy. Short test. Oke, coba kita yang ini ya. Give me your love easy. This is my jam. Tiap bangun pagi aku denger musik ini ya. Tiap ke toilet aku denger lagu ini. Tiap tidur aku denger lagu ini. Ya, lagu ini adalah hidupku. This is my jam. Ea, ea, ea. Kamu asik, Nata. Asik sendiri. What? Oh. Kenapa gamenya ngebug, cuy? Serem. What happened? Oke, alright. Kita akan langsung kerja aja deh. Karena aku butuh uang. Kita akan part-time job. Kita akan menjadi cargo leader ya. Let's go. Okane kasegu. Ore ra wa sta. Okane kasegu. Watashi wa sta. 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 Hari kedua. Bounty what mission dari Impochan. Oke. Okay. Furedo Jonzu menggunakan ruang fotografi untuk bermalas-malasan dan membaca komik daripada belajar fotografi, yang dimana dia bisa kena masalah kalau sekolah tahu. Kalau aku punya foto dia malas-malasan di ruang klubnya, aku bisa blackmail dia. Jadi kita harus ngirim foto si Fredo lagi malas-malasan ya. Oke, nggak ada batasan jamnya. Saya terima, Fredo. Oke, dia dari klub fotografi, gampang lah, dia pirang. Siapa aja sih yang pirang? Banyak sih ternyata yang pirang ya. Oh iya, cewek-cewek penggosip juga pirang. Tapi laki-laki yang pirang jarang ya kan. Ini yang pirang, gurunya juga pirang. Tapi dia cewek. Jarang kita menemukan laki-laki pirang. Bahkan Rai Baru juga, well, pirang ke oren-oren. Oren-orenan. Oh dia pirang cuy. Tapi dia bukan yang aku cari. Mana dia, Furedo? Kita hanya perlu nunggu dia malas-malasan di ruang klub fotografi. Jadi apa yang aku lakukan? Betul sekali. Mengunjungi kepala sekolah. Halo pak, saya punya potato chip pak. Ini saya mau kasih potato chip pak. Gak usah galak-galak gitu tuh. Saya kasih potato chip tuh. Tuh, udah lah pak. Jangan galak-galak, saya baik banget loh bawain potato chip buat bapak. Padahal uang saku sekolah aku itu gak seberapa loh pak dibanding gaji bapak sebagai kepala sekolah. Kita akan malas-malesan di sini. Kita akan menunggu si Furedo. Furedo, Furedo. Oke, ini bisa kita ambil nih komik-komiknya nih. Tapi tidak apa-apa, aku tidak ingin merusak aesthetic club fotografi ya. Banyak sekali figurnya. Nice. Kayaknya klub fotografi bisa nih berbaur sama klub gaming. Banyak banget ini figurannya ya. Ternyata semuanya penyuka anime cuy. Ada yang foto lagi pelukan. Oh, cocu. Eh, tunggu dulu. Ini ada dua sepasang, di situ ada yang lagi patah hati. Wah, sangat menggambarkan aku. Oke nih, para anggota OSIS. Oke, itu mungkin foto SIM kali ya. Ngomong-ngomong soal SIM, aku belum perpanjang SIMku. Aduh, ada foto aneh-aneh. Foto telur. Telur dadar, mantap. Kalian suka telur dadar atau telur ceplok? Oh, kalian sukanya telur rebus. Oh, gitu. Wow. Fancy pants rich McGee over here. Freak you. Oke. Nah, ini dia nih. Kita foto dari belakang, kan? Nah, ketahuan lu. Kirim ya. Nah, bounty complete. Kau mendapatkan 25 poin. Nah, ini foto dari belakang yang lebih bagus. Aku juga pinter main foto ya. Bisa saya join klub fotografi. Tunggu dulu. Bisa gak sih aku join klub fotografi? Mau dong. Kamu ketuanya bukan?
other topics. Wait. Aku pengen join dong jadi klub fotografi. Join, yes, yes. Oke, aku pengen join, accept. Bagus. Nyantai banget ya klub ini. Yeah, aku ada kameranya, cuy. Apa sih? Kenapa sih curigaan banget? Lihat nih loh, aku udah punya kamera. Ya, aku anak klub fotografi. Apa sih kamu? Oh gitu, jadi kalau kamu anak klub fotografi, berarti kalau kamu foto-foto gitu tuh aman gitu ya. Gak bakal dicurigai berarti ya. Oh, kita bisa baca komiknya. Cuma bisa jam 3. Mau ah, nanti kita kesini jam 3, aku pengen baca komiknya. So, kita aktivitas kita di klub fotografi itu cuma baca komik. Gimana tuh aspirasi di masa depannya nanti? Oke, okay, so kita akan masuk kelas aja lah ya. Kita akan tunggu jam 3. A few inches later. Oke, okay, udah jam 3.30, boleh ya baca komik ya? Boleh baca komik. No, what is this? No, oh, ambil dulu komiknya. Ini live note yang keberapa ini? Yaudahlah, ambil-ambil aja lah ya. Oke, okay, aku mau baca live notes. Live note yang ketiga. Aku harus baca volume pertamanya dulu. Ini kayak volume pertama. Ya, volume pertama. Nice work. Oke, aku akan baca yang alah nggak urut cuy. Oke, yaudahlah gue ambil semua. Maaf ya merusak estetik, aku ambil semuanya. Oke, aku akan baca komik live notes. Nah, lihat lain. Loh, nggak ada animasinya. Kirain ada animasinya. Kukira tuh bisa ada animasinya kayak aku lagi baca buku gitu, lagi baca komik gitu. Jadi bukannya aku foto-foto ya, keliling-keliling mencari pemandangan yang bagus, tapi aku malah baca komik gitu ya. Oke, udah jam 5, let's go. Aku pengen lihat club activity. Let's go. Wanna chill with us? Wanna chill with us? Kita akan nyantai-nyantai. Kita akan berpartisipasi. Let's go. Kita akan duduk and then... Oh, cute. Klub fotografi tuh ya kerjaannya cuma makan, ya baca komik, bermalas-malasan, dan ngomong hal-hal yang gak penting. Mau, aku mau masuk ke klub ini. Aku mau banget. Harusnya ya klub seperti ini ada waktu zaman aku sekolah. Alright, berikutnya bounty. Apakah ini? Alright, anak science. Horoguramu sedang membuat teknologi hologram di science club. Dia mengontrol hologramnya dengan tablet. Oh iya, yang dia pegang tab gitu ya. Oh, dia yang punya. Horo itu suka ceroboh meninggalkan tabletnya sembarangan ya di Science Club. Kalau aku bisa memfoto hologramnya Horo menunjukkan sesuatu yang agak scandalous ya, penuh skandal, aku bisa blackmail dia. Oke, nah ini tabletnya nih. Ini tabletnya si Horo. Nah, ini dia. So, oh bisa disabotase. Oke, okay. Oh, ayo ketahuan nih, Horo, Horoguramu, apa nih, foto apa nih, aku laporin guru loh, oke, okay, hari Kamis, bounty apakah ini, si Engeika, fotonya manis sekali si Uekia Engeika, so cute, very demure, Uekia Engeika punya kunci, gudang peralatan gardening club. Gudang peralatan itu penuh dengan alat-alat yang berbahaya. Jadi guru-guru akan sangat marah kalau misalnya Uekia Engeika itu kehilangan kuncinya. Oh, jadi aku harus mendapatkan foto di mana Uekia itu kehilangan kunci gudang peralatan. Jadi aku bisa blackmail dia. Alright, jadi aku harus mencuri kuncinya, terus aku harus foto dia dari belakang kayaknya ya, yang dimana gak ada kuncinya dia. Oke, okay, no problemo. Well, Uekia Engeika, sepertinya kali ini kau akan menjadi perempuan yang ceroboh sekali. Kau diberi tanggung jawab untuk menjaga kunci, tapi kau gagal menjaga tanggung jawab itu. Kosong, dia belum datang. Oke, kita akan tunggu dulu. Oke, kalau nggak salah ada senjata baru ya di sini. Oh, Nata, kayak nama aku ya. Tapi menurut aku ini tuh dari senjata Naginata ya. Naginata itu adalah senjata tradisional khas Jepang yang bentuknya tuh kayak tombak gitu or something. Kayak gitu, dari Naginata. Mungkin dipendekin jadi Nata, yang dimana kayak nama aku, Windy Nata. Jangan lupa like dan subscribe please, thank you. Oke. Nah, kita akan. Oke, masih ada si Ketek. Iya Ketek, aku di sini sedang menikmati pemandangan yang indah. Karena aku klub fotografi, aku pengen foto-foto yang indah di sini. Alright, kita akan cari timing yang pas untuk mengambil kuncinya. Cus. Kau ceroboh sekali hari ini, Uekia Engeika. Uekia. Oke, kita harus cepet. Yeah. X, yeah.
I'm not sure what you're trying to do, but whatever it is, it's not funny. Yeah, garim. Garim, UWKNGK. Loh, aku udah ambil kuncinya tapi masih ada kuncinya ya. Udah aku ambil kuncinya by the way. Alright, tapi yang penting bounty-nya sudah berhasil. Tereret. Bolehkah aku buka? Yeah, look at this. Ada gergaji dari Jerry Gan. Okay. Nice, ada axe. Ingin sekali aku pakai. Tapi bukan itu tujuan kita kali ini ya. Kita tujuannya adalah menjalankan misi bounty-nya Info Chan. So, kita sudah berhasil ya menyelesaikan misi bounty-nya. Alright, so ini adalah hari Jumat, hari terakhir, dan aku sama sekali tidak mensabotase Amai. So, of course, ini aku akan bad ending. Gak apa-apa bad ending. Yang penting semua tugas Info Chan sudah aku selesaikan. Oh, ini preman nih. Oke, okay. Ubeji Kizuguchi itu sangat bergantung dengan reputasinya sebagai cowok yang kuat. Jadi, supaya dia tidak dirundung di sekolah. Oke, okay. Kalau misalnya aku dapat foto dia terlihat lemah, aku bisa blackmail dia. Jadi, aku harus menghabisi Umeji dan aku harus foto dia terlihat bete dan sedih ya, yang dimana dia duduk di bangku sekolah ya. Oke, okay. Kita harus ngajak dia berantem cuy. Alright, no problemo. No problemo, yang mana Umeji? Umeji kun? Umeji, Umeji, Umeji. Udah, bubar, bubar. Gak usah gosip. Dah, selesai. Dochira Umeji kun? Shoot up, urusai desu. Oi, are you Umeji? Oke, okay. Umeji, Tatakae. Quit it. Let's fight to. Fight to me. Aduh. Punk. Ada anggota OSIS bentar-bentar. Kita tunggu anggota OSIS. Oh, bukan. Itu bukan anggota OSIS. Oke. Okay. Fight to me. What? Fight me. All right. Huh. Kalah. Woo. Cupu. So cupu. Ya, aku harus foto dia waktu dia lagi duduk di bangku, lagi sedih gitu loh ceritanya. Oke, kita tunggu dia duduk di bangku. Oh, you gonna cry to your mama? Oh, you said, oh, loser, loser. Bounty-nya udah berhasil dan ini udah hari Jumat, which is aku gagal ya. Oke, so aku udah jadi anak anggota fotografi dan aku juga sudah memfoto-foto ya. Memfoto-foto bounty hari ini. Dan aku ngerasa bounty itu seru ya untuk mendapatkan poin. Cuman poinnya cuma 25 ya. Semua effort aku itu cuma dihargai 25 poin per satu misi bounty. Agak kurang worth it ya. Nih, kalau mau cepet mah tinggal set bug aja di sini. Dapat 5 poin. Oh, 5 poin doang ya? Kecil juga ya ternyata kalau taruh alat mata-mata set bug gitu. But ya, not bad. Emang dapetin poin itu emang seharusnya tidak mudah ya. Karena kita kan butuh Info Chan. Hubungan kita dengan Info Chan itu murni transaksional ya kan. Kita ngelakuin tugas buat dia dan kita dapat poin. Nah, poin itu bisa kita pakai buat nuker duit, buat ambil racun atau apalah untuk keperluan kita menghabisi rival. Aku gak merestui Senpai dan Amai. Kamu beruntung karena aku sibuk bounty-nya Info Chan. Jangan deket-deket Senpai, kakinya bau. Jangan, dia jorok, buang sampah sembarangan. Well, Senpai lost itu tadi untuk bounty mission ya di week-nya Amai. Mungkin aku akan coba di week-nya Osana next time ya. Sorry karena keterbatasan waktu dan ini aku udah rekaman 50 menit. So, aku harapkan enjoy. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. So, terima kasih dari kata-kata tersebut. Have a nice day. Bye-bye. Ciao.